Untuk segmen ini, bagi anda yang sentiasa mencari idea untuk juga inisiatif untuk meningkatkan kesihatan dalaman dan juga luaran, sebenarnya Sendi bukan pertama kali bersiaran bersama kami di Selamat Pagi Malaysia. Untuk itu, kita ucapkan selamat datang, selamat pagi kepada Encik Azizi Ali. Terima kasih kerana sudi sekali lagi bersama kami dalam SPM pagi ini. Ya, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasa kali kedua saya bersama Zaliha. Kedua, ya betul. Okay. Dan kali ini, Encik Azizi bawakan jus kesihatan juga. Ya, jus Sendi juga. Kita nak perkenalkan produk Sendi juga. Mungkin ada yang pertama kali melihat produk Sendi di kaca TV, ada mungkin dah dua kali, mungkin nak tunggu harga promosi kalau saya masuk TV, insyaAllah promosi yang hebatlah bagi kita bagi kan, special. So untuk mukadimah aja, okay, produk Sendi adalah produk minuman kesihatan, bukan ubat. Yang itu yang penting. Kadang orang tanya, ini ubat ke? Bukan. Kami produk minuman kesihatan yang perlu diamalkan setiap hari. Supplement. Supplement. So kalau ubat ni bila, makan bila perlu. So kalau minuman kesihatan ni makan hari-hari. Sebab dia untuk pertambahan kan. Okay. Produk Sendi adalah minuman kesihatan yang mana kami dah keluarkan lebih kurang 4 tahun di besaran. Alhamdulillah produk ni dah rasanya memberi manfaat kepada ribuan orang di luar sana. So feedback dia dan testimoninya alhamdulillah daripada hari ke hari memang dapat feedback yang baiklah. Terutama mereka-mereka yang di luar sana mencari-cari satu suplemen untuk memenuhi nutrisi badan. So minuman Sendi ni kalau kami suggestkanlah kepada banyak kan dia kata umur berapa boleh makan kan? So kami sajikan umur 30 tahun ke atas. 30 ke atas? 30 tahun ke atas. Pertama mak-mak kita, bapak kita lah. Macam mana saya dulu tercetus ni idea saya nak buat produk Sendi ni adalah disebabkan saya tengok orang sekeliling saya. Orang sekeliling saya yang bila dah umur meningkat dah 40-an, 50-an, bukan dah senior sikit kan, mulalah sakit lutut, sakit sendi. Keluhan paling banyak kita dengar sakit lutut, sakit sendi, sakit belakang, sakit kaki. Sakit pinggang. So antara punca-punca lah mungkin kita terutama berat badan lah. Pemakanan, berat badan adalah punca-punca utama. So kurangnya bersenam. Kadang-kadang ada yang macam muda-muda ni over sangat bersenam pun ada yang salah. Ada juga produk tu? Ada juga. Akibatnya bila sakit sendi juga. Sakit sendi. So kalau kita pemakanan yang sihat dan kita amalkan juga gaya hidup sihat, insyaAllah kalau dengan penambahan minuman tambahan memberikan kehidupan yang lebih ceria. So hari ni kalau bercerita pasal produk sendi ni, orang tanya apa bahan utama dia kan? So bahan utama adalah 23 bahan utama di mana kita gabungkan herba-herba daripada tempatan, herba-herba Nusantara, herba-herba daripada Eropah. Antara bahan-bahan utama dia, saya sebutkan 5 lah sebab dia 23 bahan. So 5 pertama cranberry. Cranberry ni bersifat antioksidan yang tinggi, mempunyai vitamin, banyak vitamin A, B, C, D dan E, dan dia mempunyai kalsium yang tinggi. Dia bagus untuk kesihatan lah. Yang keduanya kita ada bovine collagen. Collagen daripada sendi lembu. Setengah orang dia alah kepada collagen lain. So ni kami guna collagen sendi lembu kerana kami punya R&D kami buat mendapati collagen sendi lembu ni lebih bertindak balas. Lebih cepat bertindak balasnya. Dan untuk packaging yang baru ni kami gandakan dua kali ganda. Sebelum ni kandungan ni ada beberapa kandungan kita tambah dua kali ganda kerana kita kajian juga menunjukkan di mana bila kita berumur setiap tahun kita mengalami kusutan kolagen dalam badan. So kita perlu penambahan kolagen terutama untuk bagus untuk kulit. So bagus juga untuk yang apa orang cakap nak tambah gel juga dalam dalam lutut lah. So kita tambah kolagen. Untuk cantik je, untuk sihat juga. Untuk sihat juga. So yang ketiganya kami ada satu daun yang bawa diimport khas daripada utara India di mana daun Boswellia serata. Mungkin Zaliha pernah dengar lah. Mungkin ada yang dengar daun apa tu lah. Daun Boswellia ni memang di banyak daun menjadi yang banyak tumbuh di utara India. So daun ni dah digunakan oleh perubatan Ayurveda, perubatan India kuno dulu dah guna. Zaman dulu dia orang guna ambil daun Boswellia ni tumbuk-tumbuk dan tepek sebab sakit. So kita gunakan ekstrak daun tu masuk dalam minuman sendi. Selain itu juga kita ada betik. So betik ni kita ingat untuk bagus pencernaan. Dia bagus juga untuk membantu melawan. Dia bersifat dalam dalam betik dan terdapat satu enzim namanya enzim kemopapin. Yang mana enzim ni dia melawan untuk orang sakit radang sendi. Dia anti radang. So kita ada juga ekstrak pine bark. Ekstrak pine bark bagus untuk kesihatan. Banyak lagi lah. So, alhamdulillah produk kita berdaftar dengan Biro Kualiti Keselamatan Kementerian Kesihatan Malaysia. So dah berada macam saya cakap tadi 4 tahun besaran. So hari ni mungkin yang tertunggu Encik Aziz ni banyak cakap lah. So nak apa promosi hari ni? So promosi hari ni khas untuk penonton-penonton setia SPM. So hari ni
dia agak special sikit. Okay. Di mana kami beli, kalau beli sebotol harga RM60. Okay. So hari ini kami membuat promosi 4 botol. Kenapa orang request? Sebab banyak orang request 4 botol. Sebab kata, Cik Z, saya nak bagi 2 botol untuk mak, 2 botol untuk ayah, 2 botol untuk makcik lah, macam-macam lah. So, dia kata, kalau beli banyak 4 botol, dapat murah. Aha. Dapat murah. So, kalau 6 botol, kali kalau 4 botol, 1 botol RM60, harga nombor dia RM240. Yeah. Siap dengan pantaran RM250 lah. Yeah, yeah. So, hari ini hanya kami berikan RM220. Mm-hmm. So, ada diskaun RM30. Wow. Kami juga berikan voucher tunai RM40 untuk pembeli yang akan datang. Wow, okay. So, kami juga berikan extra satu lotion sendiri. Wah. Yang berharga RM25. Mm-hmm. Kami juga ada perhantaran percuma. Yeah. Dan ada juga perkhidmatan apa barang sampai baru bayar. COD. COD. Mm-hmm. So total jumlah percuma tu mm-hmm. bernilai RM110. Mm-hmm. So, negat masih dalam negat. Oh okey. Negat juga percuma. Saya lupa nak cakap. Negat juga percuma yang berharga RM25. So total semua RM110. So beli 4 botol dapat RM220 dan barangan percuma RM110. Dan juga boleh COD. Separuh tu. Berapa lama promosinya akan berlangsung? Promosinya sepanjang minggu nilah. Sampai okay. sepatutnya dia akan berakhir sampai 30. Kadang customer pula Cik Aziz lambatlah. Saya ada masalah gaji. Insya-Allah gaji dah keluar. So ya, nak masa nilah kita untuk RM220 untuk bagi mak ayah kita keluar sana. Mungkin apalah nilai sangat dengan RM220. Mungkin dapat membantu mereka untuk menceriakan kehidupan mereka. Memang kalau nak cerita pasal testimoni atau respon, alhamdulillah banyak sangat. So boleh tuan-tuan boleh pergi ke Facebook kami, CEN-DHQ. Di situ banyak perkongsian oleh pengguna-pengguna kami. Yang terutama yang baru-baru inilah, ada yang call kami, Cik Zizi, alhamdulillah mak saya lepas makan ni, dia agak macam bergerak aktif. Dulu dia kata duduk je, nak bergerak pun sakit. Orang-orang tua. Kalau duduk pun urut kaki lah. Duduk urut kaki, nak bangun pun susah. So, alhamdulillah, bila dia amalkan secara sekolah, ada seminggu je dia minum. Dia kata, alhamdulillah, mak pun dah boleh bergerak, dah boleh pergi ke dapur, dah boleh masak. Dulu nak duduk lama pun tak boleh. Yeah. So, mungkin ada yang balik satu ahad itu hari, tengok mak-mak, dia kata, mak ni asyik pegang, asyik tak bergerak. Mak-mak kita ni jenis, tak nak menyusahkan anak-anak. Kita nak cakap, tak nak pergi risau. So, ya. Kita lah ni yang sensitif. Inilah masa untuk balas jasa ibu bapa kita. InsyaAllah, kalau mana tahu dengan minum secara istiqomah, dengan asbab dengan minum sendi, dapat memberi kesihatan yang lebih ceria pada mereka. Maklumat tentang lotion pula bagaimana? Sebab kali terakhir kita berbual dulu tentang sendi, tentang lotion. Dan bagaimana pula feedback setakat ini? Lotion ni, lotion sendi ni, saya dapatnya dua jenis lotion. Satu lotion sendi sejuk dan satu lagi panas. Kalau sejuk ni banyak orang muda-muda lah. Macam kita lah. Muda-muda. Tak apa, walaupun muda usia kan. So, yang banyak dia kata, sebelum bersukan dia orang sapu. Ya. Sebenarnya, kami buatkan lotion ni adalah daripada tiga bahan utama produk sendi. Satu, kita letak daun bosvilia. Yang kita tahu daun bosvilia ni bagus untuk untuk kecerasan. So, kita letak juga, kalau yang sejuk, kita letak juga pudina, boleh sejuk. Yang panas, kita letak halia. So, memang respon dia, alhamdulillah. Saya sampai ada satu seorang makcik dekat Ceras ni, dia setiap bulan akan beli 6. Saya cakap, makcik banyak bagi ni. Bagi siapa pun 6. Kata, dia nak bagi kepada orang masjid, orang surau. So, dia kata, inilah amal jariah saya. Betul-betul. So, saya nak bagi duit, tak mampu nak bagi ramai orang. So bagi seorang tu makcik-makcik lepas dah solat, dia ambil sapu. Ya, ya. Itu cara dia buat amal jariah. Yalah, kongsikan dengan orang. Dia kata kalau dia guna, dia sendiri personally guna sebulan guna satu. So lepas sebelum tidur dia akan sapu. Dia kata tidur yang sedap. Dia yang beritahu lah tidur yang sedap. Kata bukan deep sleep lah. Dia memang tidur sedap. Dia selesa. Encik Aziz, tadi kita tentang umur yang 30 tahun digalakkan. Ya. Tapi kadang-kadang atlet-atlet kita ni umur 21, 18 yang aktif, keaktifan mereka tu lagi banyak daripada. Ya. Adakah itu juga sesuai untuk mereka? Ya, sesuai. Dia memang sesuai. Sebenarnya saya nak cakap sebenarnya 20 tahun ke atas. Ya. Memang sesuai untuk kerana untuk penambahan untuk bagi kita segar. Ini yang main bola sampai pukul 1 pagi. Ya. Sebenarnya susah juga. So because kita dalam kita ada extra pine bark, dia membantukan meningkatkan kita punya stamina. So memang sesuai. Memang pada saya rasa saya punya respon pun banyak. Banyak bukan-bukan atlet memakan produk sendirilah.
Dan sekali lagi promosinya sebelum... Okey, promosinya khas untuk anda di luar sana. Yang paling yang penting, telefon je. Telefon, bagi nama, bagi alamat. Kami akan hantar barang, barang sampai baru bayar. Ya. Hari ini promosi 4 botol RM220 di mana percuma barangan bernilai RM110. Separuh separuh daripada bayaran itu percuma. Ya, ya, dapat so, lotion, dapat nigat. Dapat lotion satu yang berharga RM25. Dapat nigat yang berharga RM25 juga. Dan dapat voucher tunai RM40 untuk pembelian akan datang. Pembelian akan datang, tak perlulah tunggu Cik Zizi Keluar TV baru nak bagi lihat. Sambil dah bagi diskon, siap RM40. Dan ada diskon juga untuk pembelian hari ini. Harga normal RM250. So, hari ini potongan harga RM30, dapat RM220. Total jumlah... Saya nak bawakan jumlah apa? Jumlah barang percuma adalah RM110. Memang banyak diskaun yang diberikan lah. Jadi bagi anda sebelum anda order tu tanya dulu keliling siapa, ya, betul. Tak perlu siapa yang nak pesan sekali harung untuk jadi. Sekali harung. Beli 4, call saja. Tak payah nak susah. Call dan kami hantar ke rumah baru bayar. Baik, terima kasih Encik Aziz. Mengelakkan KP ya sekarang ni kan. Betul lah, senang dah sekali semua sampai sekali. Betul. Dan bukan saja memudahkan pergerakan, nak pergi surau pun senang. Jadi memudahkan lagi urusan seharian kita, suplemen yang sangat baik. Terima kasih Encik Aziz. Sama-sama. Sebelum...